Daripada surah Abasa, kita telah sampai pada ayat yang ke-33. Qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطر أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Baik, sebelum kita pergi pada ayat ini, kita ulang kaji sikit ayat yang sebelumnya sebab kita akan tamatkan surah ini. Baik, sebelum itu kita telah menyebutkan daripada ayat 24 hingga ayat 22. Qauluhu ta'ala falyanzur al-insanu ila ta'amihi anna sababna al-ma'a sabban. Antara cara Allah Ta'ala nak menyedarkan manusia tentang nikmat-nikmatnya ialah dia suruh kita tengok makanan kita. Hendaklah insan itu melihat kepada makanan dia. Itu Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita lihat makanan kita ni datang daripada mana. Anna sababna al-ma'a sabban. Kamilah, sesungguhnya kamilah yang mencurahkan air daripada langit. Makanan kamu tidak jadi tiba-tiba. Kami yang mencurahkan air daripada langit, thumma syaqaqna al-ardha syaqqa. Kemudian kami belahkan bumi. Yang kita dah terangkan maksudnya bagaimana tumbuh-tumbuhan itu dikeluarkan daripada tanah. Dengan air yang mencurah-curah daripada langit itu. Fa ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaika ghulba. Allah Ta'ala terangkan tentang kamilah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan seperti buah anggur, buah zaitun, buah nakhal, buah tamar. Dan daripada hujan yang lebat, air yang kami curahkan itu, terhasilnya kebun-kebun, taman-taman yang menghijau lebat dan sebagainya. Wa faqihatan wa abba, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran. Semua itu Allah kata, mata'an lakum wa li'an'amikum. Adalah suatu nikmat, kesenangan untuk kamu dan binatang-binatang ternakan kamu. Selama hari ini, nikmat-nikmat ini kita perolehi dan kita nikmati tanpa kita menyedari ianya merupakan suatu kurniaan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mengapa manusia menjadi lalai dan tidak mahu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala? Baru pergi pada ayat yang kita bacakan tadi. Baik, kalau manusia itu melihat mata'an lakum wa li'an'amikum, semua yang kita dapat ini adalah suatu nikmat pemberian
kurniaan, kesenangan, mata juga makna kesenangan bagi kita dan juga haiwan-haiwan ternakan kita. Perlu kita ingat di sini bahawa semua nikmat itu tidak kekal. Ya. Kerana dalam ayat lain Allah Taala menyatakan wa mata'un ila hin. Dalam surah Al-Baqarah. Semua ini adalah kesenangan sampai suatu tempoh masa. Bermakna apa yang kita nikmati di dunia ni bersifat sementara. Baik. Jadi mata'al lakum wali an'amikum. Dia sambung dengan ayat ni. Fa'idha ja'atis sakhah. Dan maka apabila datangnya keadaan, ingatlah datangnya suatu keadaan, suara jeritan yang dahsyat. Baik, as-sakhah dalam bahasa Arab boleh makna pekikkan. Macam kita dulu diam-diam jadi bawa pekik kita. Oh, seperti perajan kan. Kita duduk kat meja senyap-senyap, terduduk, datang orang, oi, kan. Kita pun terperanjat, buruk mak ye. Kan? Kita terperanjat. Jadi hari kiamat salah satu namanya ialah as-sakhah selain al-qari'ah. As-sa'ah tu nama hari kiamat. Al-qari'ah, al-haqqah. Banyak nama hari kiamat ni. Menurut kaedah bahasa Arab, benda yang ada banyak nama ni maknanya benda tu hebat atau dahsyat. Jadi hari kiamat ni ada banyak nama dalam Quran. Salah satunya ialah as-sakhah. Ia ismun min asma'i yaumil qiyamah. Salah satu daripada nama-nama hari kiamat. Wa hiya ma'khudha min qawlihim sakha fulan li sawti fulan. Perkataan sakhah ni maknanya suatu jeritan. Sebab itu kalau kita baca kitab-kitab mengenai apa nama hadis-hadis rock tentang Ramadan ni, kita nak masuk bulan Ramadan ni, antara benda yang dilalang ialah sah, sahun ataupun apa nama syah, kita terpekik-pekik. Bagi orang yang berpuasa ni, antara akhlak yang kita jaga ialah memperlahankan percakapan, tidak terpekik-pekik, tidak menjerit-jerit, tidak memekik-pekik. Jadi saha ni adalah suatu bentuk pekikkan yang mana Allah Ta'ala gambarkan betapa dahsyatnya hari kiamat. Ya, ianya seumpama suatu pekikkan. As-sakh huwa saw. Ya, perkataan sakhun itu dengan makna suatu bunyi yang dahsyat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan as-sakh ismun min asma'i yaum qiyamah. Ya, ianya adalah salah satu nama daripada nama-nama hari kiamat. Okey. Azzamahullahu wa hadarahu wa ibadahu. Allah SWT namakan hari kiamat itu sebagai as-sakhah, yang untuk mengagungkan ataupun membesarkan kedahsyatan hari kiamat itu dan memberi ancaman kepada hamba-hambanya. Jadi bila manusia dengar ni nama hari kiamat itu sakhah, dia akan datang satu perasaan gerun dalam hati. Rasa gerun macam saya sebut tadi lah. Macam mana kalau tiba-tiba orang datang pada kita dengan memekik pada kita sehingga menyebabkan kita terperanjat. Dan memang hari kiamat tu dia akan datang dalam keadaan dahsyat. Baik, boleh juga kita fahami di sini bahawa dinamakan sakhah kerana hari kiamat tu akan berlaku dengan nufikha fi sur, ya, bila malaikat Israfil tiup pada sur. Bahasa Arab sur ni dia boleh ada dengan ustaz-ustaz dia ceramah, dia terjemah sebagai trompet. Hakikatnya kita tak tahu. Sur ni ada satu kalau satu alat di hujungnya kecil, satu hujung lagi tu besar. Sur. Jadi nak terjemah trompet ke, nak terjemah apa, bolehlah. Kita tengok orang Yahudi pun menggunakan tanduk, ya, untuk memanggil penganut agamanya untuk ke rumah ibadah. Dia ambil tanduk binatang, ya, dilubangkan, kena tiup. Tusur tu. Jadi malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan untuk membuat meniup
terjemahan bahasa Melayu sangkakala. Ada terjemah trompet juga. Saya tengok dalam ceramah tu mungkin dia nak senang faham ke trompet. Tapi jangan dia ingat trompet tu bunyi muzik pula. Dan trompet maknanya alat tu untuk satu macam pemberian pemberitahuan. Cerita-cerita geram dia boleh ten 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 ten. Jadi macam malaikat ni ditugaskan untuk dia tiup. So penduduk dunia, penduduk bumi tahu berlakunya kiamat dan mereka akan dalam keadaan ketakutan. Okey, itu maksudnya sah-sah bila mana datang suatu bunyi pekikan yang dahsyat sehingga menyebabkan langit hancur, pecah. Ya. Apa nama bila mana langit pun terbelah. Iza sama'un syaqqat. Iza sama'un syaqqat. Bila langit pun terbelah, bumi pun hancur, gunung ganang pun terbelah dan pecah kerana tiupan itu sangat kuat sehingga manusia-manusia pun jadi bertempeliaran. Baik. Dalam apa ni? Tafsir Ibnu Ar-Rahman dia terjemahkan tu as-sakhah, suara jeritan yang dahsyat. Bolehlah kita faham kat situ bila berlaku tiupan ni manusia dalam ketakutan. Dan saya ulang lagi banyak kali supaya kita tahu cerita-cerita tentang hari kiamat ni Allah cerita dia akan berlaku pasti. Orang beriman tidak akan melihatnya. Kenapa? Kerana orang beriman dimatikan lebih dulu. Itu disabit dalam hadis, ya. Orang-orang beriman dia akan mati, Allah Taala akan matikan terlebih dahulu dengan tiupan angin. Di mana saja orang Islam berada, orang beriman berada, di mana saja, walaupun dia berada dalam gua sekalipun, angin akan sampai pada dia, dia akan mati. Dan hanya tinggal di atas dunia ini orang-orang kafir sahaja yang mendustakan hari kiamat, yang mendustakan hari kebangkitan. Jadi antara hikmahnya kenapa orang Islam tidak melihat kejadian kiamat ni ialah kita dah percaya. Kita baca Quran, kita percaya cerita ni dia akan berlaku. An-nasa'ata atiyah la raiba fiha. Hari kiamat tu pasti akan berlaku, pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya. Maka kita tak payah tengok. Allah Taala akan tunjuk ni pada mereka yang tak percaya. Okey. Maka siapa di kalangan orang-orang kafir yang sebelum ni yang dah mati, mereka tak dapat tengoklah. Tapi mereka akan dapat melihat hari kebangkitan. Manusia dibangkitkan daripada kubur. Yang masih hidup, dia akan nampak kedahsyatan hari kiamat ini. Baik. Apa yang berlaku selepas daripada hari kiamat itu? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari seseorang itu akan lari daripada saudaranya. Okey, yafirru, firar daripada lari lah. Macam mana kalau kita jumpa dengan orang yang kita tak suka, kita lari. Ataupun kita jumpa dengan orang yang kita berhutang. Dia memang dah banyak kali dah dia mesej kita, dia telefon kita, hutang bila nak bayar, hutang bila nak bayar. Sekali kita jalan-jalan, tersepak dia, dia tak nampak kita. Kita nampak dia, kita terus tukar. Mula nak pergi kantin, nampak lah mak dia dekat kantin lari. Jalan-jalan-jalan, hari Sabtu Ahad, kita jumpa kat taman rekreasi. Tengah kita jogging-jogging, nampak dia tengah duduk, mak lari. Itu infirar lah, lari. Walaupun orang-orang ini di dunia kita rapat. Ini ceritanya. Masa kita hidup kat dunia, kita dengan saudara kita ni rapat. Baik. Tapi mengapa Allah Ta'ala ceritakan bahawa manusia ni akan lari daripada daripada orang yang yang rapat dengan dia. Okay. Mula disebut dengan saudaranya. Yauma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Semua dia. Ayat 33, 34, 35, 36. Ya. Seseorang itu akan lari daripada saudara dia, ummihi ibu dia, wa abihi bapa dia, sahibah. Allah tak guna perkataan zaujah. Zaujah ni pasangan. Sahib mana
ialah selain pada pasangan, sahib ni mana? Orang yang bersama kita, peneman kita. Suhbah ni mana? Orang yang selalu kita panggil melazimi kita, suhbah. Sebab itu apa nama, orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW dipanggil sahabat. Dia was dekat, makan sama-sama, musafir, berperang, ya, semua bersama-sama, berjuang sama-sama, saling berkorban. Kalau perkataan zaujah ni pasangan, betul, tetap pun faham lah kan. Kalau kita sekadar suami isteri yang mungkin tak ada perasaan sangat, kadang-kadang bergaduh, berpisah, macam tu lah, macam tak ada apa-apa kan. Ni sekarang ni viral pula kes apa, dia cerai apa ni. Kita tak campur kan, biarlah dia nak cerai time isteri dia mengandungkan. Hukum harus, jadi kita tak payah tambah dosa lah. Itu biar urusan di keluarga dia, dia suami isteri, ya. Mesti faham, mudah keluar pendapat semua, tak campur lah tu. Jadi mana kalau setakat dia tu pasangan, tak ada apa pasangan. Mana masa suka-suka lah, masa dia tak suka, tak suka. Bercerai-cerai lah kan. Itu hakikat yang kita kena terima lah. Tapi bila Allah Ta'ala sebut sahibah, tuan-tuan kena faham. Di situ ada dipanggil kesetiaan, loyalty. Sebab seseorang tu takkan dipanggil sahabat kalau dia tidak ada loyalty kepada orang yang dikasihinya. Macam para sahabat dengan Nabi SAW. Dipanggil sahabat pasal apa? Nabi SAW nak kena panah, dia tadah tubuh dia biar dia mati. Kan? Itu keadaan sahabat, berkorban untuk sahabat dia. Okey? Dia panggil wafa. Dia ada kesetiaan, dia ada loyalty. Bila Allah Ta'ala sebut di sini sahibah, ni kena faham. Perkataan tu sangat kuat ataupun sangat dalam. Isteri yang berkorban untuk kita, yang setia dengan kita, kita pun setia dengan dia. Allah kata pada hari akhirat, kamu akan lari daripada dia. Kalau setakat isteri yang kita isteri lah, setakat namanya pasangan, di dunia pun boleh cerai. Maksudnya kat dunia pun kita dah pisah lah, dah boleh lari lah. Macam mana kalau pasangan yang kita rapat, yang kita setia, hidup dengan penuh kasih sayang, tiba-tiba pada hari akhirat nanti kita lari daripada dia. Saya kira bolehlah kita faham kat sini bahawa sesuatu yang sangat dahsyat berlaku, sehingga orang yang kamu sayang, yang dia pun sayang kamu, berkorban apa semua, kamu tinggalkan dia. Kamu pun sanggup kata kerjaan dekat kamu. Wa banihi, dan anak-anak, yang mana semua ini adalah punca kebahagiaan dan keseronokan hidup kita di dunia. Siapa tak seronok ada isteri yang baik, yang salehah, yang faham kita, yang tak banyak mengungut. Anak-anak, yang kita balik kerja, kita dukung anak, sayang. Tapi pada kedahsyatan hari kiamat, sehingga orang-orang yang kita sayang, yang kita bahagia ni, sumber kebahagiaan hidup kita ni, kita lari dan tinggalkan. Okey, kita kata. Kuayafirru anhum. Semua manusia ni dia akan lari daripada orang-orang yang disebut nama-nama tadi. Okey. Li'alla yutalibunahu bima bainahu wa bainahum min al-huquqi wal madalim. Waliyazbillah. Kenapa lari tentang dia kata dia takut masing-masing akan menuntut antara dia dan mereka, maknanya masing-masing menuntut hak-hak mereka. Okey. Antara benda yang kita perlu faham di sini tentang semasa kita hidup kat dunia ni, memang kita hidup berkasih sayang, suami sayang isteri, isteri sayang suami. Tapi macam mana kalau keadaan kita dihadapkan depan api neraka jahanam? Isteri ni layak masuk neraka. Kita tak kata masuk lah, kita kata layak masuk neraka. Pasal apa? Masalah tak solat, masalah tabarruj, berhias-hias.
masalah Tamshi bin Namimah. Apa dia? Jalan dari sini, mengumpat, mengadu domba. Zaman sekarang tak payah pergi mana-mana. Dia tak payah guna perkataan Tamshi, Yamshi bin Namimah. Yang zaman dulu kan kalau nak mengumpat kena kerja keras sikit, jalan kaki. Kan, rumah sini. Okey lah, cukup lah, tak payah. Saya nak pergi rumah tu pula. Mana kena berjalan lah. Zaman sekarang duk main ni je. Komen, berita-berita yang sensasi pun dia buka ruang komen. Facebook, WhatsApp, semua ni mana duduk gitu. Bayangkan, orang perempuan yang kita dengan dia kasih sayang, seronok, tiba-tiba dia ni nak dihadapkan masuk ke api neraka dengan sebab dosa-dosa dia, dedah aurat, tak semayang, mengumpat, gitu, gini-gini. Cara nak lepas apa? Suami aku lah tak didik aku. Ambil kau. Suami aku tak pernah tegur pun aku masalah aurat, masalah pakaian, masalah wangi-wangian, semua-semua. Apa yang aku buat, apa yang aku ni, tak semayang, gitu, gini. Tak tahu hukum hakam mengenai darah haid, istihaqah, tak semua fardu ain, tak tahu. Yang suami aku tahu, seronok, jom keluar pergi jalan-jalan, jom pergi makan-makan, jom pergi cuti. Suami aku cuma nak seronok-seronok macam tu je. Tiba-tiba hari suami aku okeylah, dia pergi semayang, dia semua-semua-semua. Semayang, pergi masjid dah apa. Aku dia tak didik, anak-anak aku pun dia tak didik. Tiba-tiba hari ni dia nak masuk syurga seorang-seorang. No way. Isteri tadi dia akan tuntut hak dia. Dia akan maknanya daripada aku masuk neraka, kau tak masuk syurga, baik sama-sama masuk. Itulah menyebabkan manusia dia akan lari daripada keluarga dia. Dia sebutkan akhihi wa ummihi wa bani'ah wa abihi wa sahibatihi wa bani. Baik. Semua akan lari. Bahkan para ulama menyatakan bahawa bukan kita je lari, dia orang pun lari. Pasal ibu pun takut tanggungjawab terhadap anak-anak dia. Anak-anak pun takut tanggungjawab terhadap ibu bapa dia. Tak jaga kan. Nafkah ke apa, sebenarnya kalau di segi hukum anak ni kan kita kan. Nafkah yang wajib tetap tak turutan dia. Nafkah yang wajib ni pertama turutan tuntutan dia, dia punya turutan dia. Kita pertama ada diri kita sendiri. Makan, minum dan apa keperluan kita yang asas lah. Kalau tuan-tuan pergi kerja naik kenderaan, itu memang kena naik. Kalau tak ada kenderaan, naik kenderaan pengangkutan awam. Itu nafkah yang wajib atas diri kita. Kalau kita naik motosikal, motosikal kena pakai helmet, helmet pun wajib pakai. Wajib. Helmet kena curi, kita guna duit kita beli helmet baru. Minyak, duit minyak motor, road tax, itu semua benda yang kita nafkah atas diri kita yang wajib dulu. Ada lebihan, bukan lebihan lah, maknanya kita kena cari biar cukup. Kalau kita ada isteri yang kita tanggung, nafkah yang wajib dia makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Isteri ya, ni para ulama. Saya ringkas lah, dalil ni banyak, saya ringkas cerita dia. Diri sendiri dulu kena lepas, sebab kita yang bekerja cari nafkah. Kalau kita sakit, kita tak cukup makan, kita tak ada duit pergi kerja, tak dapat lah nafkah tu nak diagihkan. Okey, ada lebih, isteri. Sehingga para ulama kata, mak ayah, isteri makan dulu, ada lebih baru bagi anak-anak. Tapi kita, segi perasaan kita lah, biar anak kita makan, kita lapar kan. Segi hukum lah, cerita hukum ni, suami isteri, mak ayah dulu makan, kemudian tanggung anak-anak makan minum, pakaian tempat tinggal. Lebih daripada itu, sekiranya ada hamba, zaman sekarang tak ada hamba kan. Hamba pun kita kena bagi makan dengan apa yang kita makan. Sama. Kalau ada hamba, okay, sekarang ni hamba tak ada. Lebih, ada lebihan pergi mana? Ibu bapa. Ni yang kita bincang ni. Ibu bapa. Wal dzawil walidain walidil qurba wal yatama wal masakin wa bin sabil. Ada lebih lagi beri pada kaum kerabat. Kaum kerabat ni lah adik-beradik kita, sepupu kita, pakcik kita, pak long, pak ngah, apa semua. Kaum kerabat yang terdekat. Kalau mak ayah kita ada lebih harta, kita bagi mak ayah kita makan minum. Ada lebih lagi kaum kerabat. Kalau kita ada adik-beradik yang susah, kita tanggung, kita berilah.
Lepas dari itulah baru pergi kepada anak-anak yatim, fakir miskin, Ibnu Sabil. Kadang-kadang kita tak nampak benda. Mungkin kita tak belajar atau kita tak tahu. Kalau orang minta derma untuk yang lain-lain, ya, kita boleh bagi derma untuk orang fakir miskin, anak yatim. Tapi kadang-kadang kita tak sedar, di kalangan kita ni, mak ayah kita pun susah. Di kalangan kaum kerabat kita, saudara yang ada hubungan darah dengan kita pun ramai yang susah. Kita tak bantu. Kita bantu orang lain. Oh, ada kutipan derma untuk pelajar agama sama belajar di Mesir, belajar di Jordan, belajar di sana. Kita tak sedar, kita pergi ke derma kat situ. Ada anak saudara kita belajar agama juga. Mungkin belajar dalam Malaysia je. Universiti Melaya, UKM, UIA. Yang tu sebenarnya lebih Allah kita bantu. Sebenarnya dari segi hukum, tuan-tuan, kita nak bantu cari saudara mara dulu. Lepas tu baru pergi yang lain-lain. Okey, tak apalah kalau setakat ada kutipan derma kita masuk dalam RM10 kan. Hak yang saudara kita ni, anak saudara kita masuk belajar universiti, perlu pertolongan. Mungkin kita tanya dia berapa belanja sebulan. Saya belanja RM500, Pak Long. Okeylah. Pak Long tak ada duit banyak, tapi setakat 200 sebulan Pak Long bantu. Lagi 300 tu cuba cari lain-lain pula, kan. Ni dulu. Tuan-tuan bayangkan kalau hari akhirat esok dia tuntut semuanya macam. Tu yang lari tu. Lari daripada mak ayah, lari daripada adik-beradik, lari daripada isteri, anak-anak, lari. Kerana mereka tidak sanggup bila mana orang-orang tersebut menuntut hak-hak mereka. Tuan-tuan, waliyahzubillah. Wasahibatihi wabadi. Baik. Kemudian, likulli mri'in minhum yawma idhin sya'nu yughni. Okey. Allah ila kulli insanin ma yushaghiluhu 'anil nas. Baik. Qatadah. Dia dalam tentang ayat tadi Tiap-tiap orang di kalangan mereka pada hari itu mempunyai urusan-urusan yang menyibukkan mereka. Ada perkara-perkara yang cukup untuk menjadikan mereka sibuk dengan hal dirinya sahaja. Kenapa mereka tidak sanggup berdepan dengan orang-orang yang mereka rapat? Yang tadi, yang kita sebut tadi kan? Saudara mara, adik-beradik, ibu, ayah, isteri, anak-anak. Pasal apa? Masing-masing ada urusan diri mereka sendiri. Sya'nu yuhnihi. Dengan maksud, dia kata, semua orang memikirkan tentang diri masing-masing. Macam mana nak fikir tentang isteri dan anak-anak? Bila mana dia sendiri tahu, solat, dia sendiri solat tak cukup. Dia sendiri bila mampu keluar zakat, tak keluar zakat. Sudah mampu pergi haji, tak pergi haji. Ni yang rukun Islam ni. Oh, tuan-tuan. Baru cerita rukun Islam. Dia sendiri pun banyak benda nak kena jawab, maka dia nampak orang lain, nampak isteri, nampak dia akan lari. Menjauhkan diri antara satu sama lain kerana bimbang. Yang itu pun akan ditanya. Baik. Satu hadis disebut oleh dinaqalkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yub'athu an-nasu yawm al-qiyamah huffatan urah ghulla fa qalat Aisyah ya Rasulullah fa kayfa bil awrat fa qala li kulli imrin minhum yawma idhin sya'nu yughni. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i Al-Hakim dalam Mustadrak dan disahihkan oleh Imam Az-Zahabi. So hadis ini hadis sahih. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak berkasut. Maknanya kita tak ada kasut dah. Memang kita tanam dalam kubur pun tak ada kasut kan. Dan dia kata murah, telanjang, bertelanjang. Kalau kita ada kain kapan pun, kain kapan kita ambil reput lah dalam kubur kan. Tak ada pakaian. Jadi orang putih tu kan, kesian dia orang nak mati tu pakai kot, pakai tie. Tak ada lah semua tu. Bola apa, kasut kilat semua tak ada tu. Habis, kita akan bangkit telanjang. Tak ada kasut, bertelanjang. Ghurlah, maksudnya
tanpa khitan. Mana kalau kita ni pernah kat dunia ni kita buat bersunat, kita bangkit daripada kubur esok dalam keadaan belum bersunat. Sebab tubuh kita dah hancur, ya. Maka Allah jadikan balik tubuh kita dalam, kalau kita lihatlah masa tu kemaluan kita dalam keadaan tidak bersunat, bertelanjang. Bangkit daripada kubur dan dihala oleh malaikat. Ya, yusyaruna ila mahsyarihim. Kita bangkit daripada kubur berjalan ramai-ramai dalam keadaan bertelanjang. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya Nabi SAW, wahai Rasulullah, macam mana pula tentang aurat? Dalam riwayat lain disebut, hal yang dzuru ahaduna aurata ba'd. Adakah sebahagian kami akan tengok aurat masing-masing? Maksudnya aurat orang lain. Bayangkan telanjang, laki-laki perempuan bertelanjang. Mak, kalau kata-kata nak syok tengok masa itulah, tengok lawak. Sebab umur kita bangkit esok dalam lingkungan 33 tahun. Semua. Dia tak kira budak kecil apa, dia semua akan jadi umur sebaya macam tu. Jadi umur 30 ni dia tengah segak lah. Perempuan pun tengah cantik, pun laki-laki pun tengah satu ke, kan? Agaknya lah. Jadi masa tu tentulah setiap orang jadi seronok nak tengok aurat, nak tengok tubuh orang, ya, nak tengok kemaluan, nak tengok apa yang kan, benda-benda yang mungkin di dunia kita akan terfikir macam tu, kan? Masa ni lah nak tengok, kat dunia bukan boleh tengok, kan? Tapi kata Nabi SAW, tak akan berlaku macam tu. Kenapa? Kerana pada hari itu tiap-tiap orang ada urusan masing-masing yang menyibukkan. Masing-masing tengah fikir dosa masing-masing. Masa tu tak ada masa nak tengok orang. Nak tengok orang cantik ke tak cantik ke, body, apa macam tu ke. Tak ada masa nak fikir. Salah seorang guru saya dulu, Syekh Mahmud Al-Qadasi, dia mengajar tafsir. Dia pernah cerita kepada saya, dia belajar di Iskandariah ke mana. Nak cerita tentang hari kiamat ni, dia ceritakan pernah dia satu ketika zaman dia belajar, berlaku gempa bumi. Orang Mesir ni, dia rumah dia banyak rumah tingkat, kan. Gempa bumi berlaku, dalam rumah tu bergegar, semua orang keluar daripada rumah masing-masing, daripada tingkat masing-masing, berlari turun tangga keluar ke tempat lapang. Semua orang dalam keadaan takut sehingga tidak sedar. Ada yang keluar daripada tandas telanjang. Ada yang keluar daripada rumah tidak pakai baju. Ada yang hanya berseluar. Ada yang tak sempat basuh berak tadi tengah dalam tandas. Macam-macam keadaan. Masa tu oleh kerana perasaan terlampau takut sehingga tak peduli orang telanjang ke tak banyak. Barulah terperasan, orang ni tak cukup pakaian. Maka yang ni pun bukakan jaket dia, nah, tutup. Orang perempuan yang dalam keadaan keluar bertandang pakai tuala tu, barulah rasa tutup malu-malu, kan. Lepas tu ada orang lelaki-lelaki yang mana ada apa-apa kain ke apa, serban ke apa, nak tutup. Baru rasa nak tutup. Masa tengah takut tu, tak ada perasaan nak tengok perempuan, nak tengok itu, tak ada. Nak tengok perempuan yang aurat, tak ada. Dia kata, masa tu aku boleh rasa sedikit daripada kedahsyatan yang Allah sebut dalam Quran. Aku sendiri pun, dia kata, aku tak peduli dah siapa-siapa. Setiap orang keluar daripada rumahnya, lari selamatkan diri dalam keadaan masing-masing, dengan pakaian apa yang dalam tandas lah, yang tuala mandi, yang telanjang pun lari macam tu lah, telanjang. Jadi masa tu kita tak fikir nak tengok orang, pasal semua masing-masing takut dengan keadaan diri masing-masing. Baik, tuan-tuan. Itu antara hadisnya, Nabi SAW menerangkan kedahsyatan pada hari kiamat sehingga orang tidak fikir tentang keadaan manusia yang lain. Ya, masing-masing sibukkan menyelamatkan diri sendiri. Wujuhu yawma izin musfirah. Wujuhu yawma izin musfirah, iaitu wajah orang-orang beriman pada hari itu berseri-seri. Wujuhun mufirah, musyriqah, mudhi'ah, wajah yang bercahaya, bersinar-sinar. Wahya wujuhul mu'minin, itulah dia wajah orang-orang yang beriman. Alladzina radiyallahu anhum, iaitu orang-orang yang Allah reda pada mereka. Mereka bangkit pada hari kiamat dalam keadaan wajah yang berseri-seri. Baik.
ayat berapa tu? 38 ayat 39. Dahikatum mustabsyirah. Dahikah maknanya ketawa. Kalau kita lihat dahikah satu, ketawa dengan maksud mereka ni bergembira. Mustabsyirah, istibsyar ni apa? Kalau terjemah dalam Pimpinan Ar-Rahman, dia kata bersukaria. Saya nak sebut tentang istibsyar ni, macam orang beritahu kita satu berita gembira, kita confirm dapat. Okey? Majikan kita, syarikat kita beritahu hujung tahun ni dapat bonus. Apa nama ni, kita dapat bonus 3 bulan. Kita mula kira gaji aku kali 3, wow kan. Yang cakap tu siapa? Orang-orang atasan. Kita dengar sekali tu, oh, seronok dah. Tapi bila datang lagi seorang lagi, oh, aku pun daripada mesyuarat tu dengar cerita, memang kita confirm dapat 3 bulan. Kalau berita tu dah memang confirm, CEO pun dah isytiharkan kita ke ni, ya? Lepas tu kena pula kita ada kawan yang duduk kat Jabatan Bahagian Kewangan, akak dah buat dah ni, slip untuk bonus ni. Jadi maknanya dah bahagian kewangan pada bagi kau duit akan masuk berapa bulan-bulan, kita pun seronok, seronok, senyum seorang-seorang. Bayangkan orang yang bangkit daripada kubur ni, tuan-tuan, dalam hadis-hadis, tuan-tuan lihat dalam memastikan hadis pun ada hadis-hadis mengenai istibsyar ni. Orang yang beriman dalam kubur itu, dia telah dinampakkan syurga tempat tinggalnya. Dia belum masuk, tetapi bau syurga telah sampai di kubur dia. Kubur dia dilampangkan dan terang benderang. Tiap-tiap hari dia akan nampak syurga. Belum masuk, tapi telah nampak dan boleh bau bauan syurga. Tuan-tuan jalan tengah-tengah panas ni, kan? Tiba-tiba tuan-tuan lalu depan pintu shopping komplek. Apa tuan-tuan rasa? Panas, terik. Tiba-tiba aircon. Aircon shopping komplek ni, kita lalu tu pintu. Oh, cuba kita masuk. Kita masuk rasa tak pergi kat kedai lah, kita pergi kat pintu je. Oh, seronok lah. Jadi orang ni, orang ahli syurga ni, masa dalam kubur lagi, dia dah tahu dia ahli syurga. Bila dibangkitkan, dahikatul mustabsyirah, mereka tertawa dan mustabsyirah maknanya mereka seronok sebab dah dia dah tahu, telah dikhabarkan bahawa dia tu ahli syurga. Itu ini kan pula bila ditimbang amalan dia, ha'um iqra'u kitabiyah. Dia tengok dapat kitab amalan dengan tangan kanan, dia akan buka, dia akan tunjuk pada orang sekeliling. Tengok amalan aku. Tengok amalan aku. Kenapa? Masa tu tak ada hukum tentang riak lagi. Tak ada hukum. Ujung riak tak ada lah masa tu. Sebab kita dah habis ujian kita kat syurga, kat dunia. Jadi masa tu ahli, Allah Ta'ala gambarkan ahli syurga ni, dia sangat seronok sehingga dia buka kitab amalannya, dia tunjuk kat orang yang ada sekeliling. Ha'um iqra'u kitabiyah. Ha'um ni kalau bahasa, nak cakap bahasa modern lah, yahoo punya tu. Ya? Eh, bacalah kitab amalanku, tengok, tengok. Ha, macam tu. Jadi itulah keadaan orang-orang beriman. Dahikah, dahikah bukan dahikah. Dahikah tu maknanya ketawa dan bergembira kerana mereka telah diberitahu tentang tempat mereka dalam syurga. Baik, satu golongan lagi, ayat 40. Wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah, dan ada pula wajah-wajah yang pada hari itu berdebu-debu. Penuhlah berdebu. Dalam orang Arab ni, kalau muka berdebu mana orang tu celaka lah, istilahnya. Dari segi kata-kata kata-kata kiasanlah. Orang tu kalau wajahnya berdebu, maksudnya orang yang celaka. Tarhaquha qatarah, diliputi oleh warna hitam legam dan gelap gelita. Okay, kenapa Al-Quran menerangkan demikian? Lawan kepada orang-orang beriman tadi, dia kata wa wujuhul kufar yaumal qiyamati 'alaiha ghabarah. Ya. Tangsha tilka wujuh, dia kata ghabarah wa zillah. Allah Taala nak gambarkan kehinaan orang-orang kafir, digambarkan wajah mereka gelap. Wajah mereka penuh hina. Ini kata Abdullah bin Abbas. Tarhaquha qatarah, iaitu zillah. Mereka berada dalam keadaan kehinaan. Dia macam kita berdepan dalam keadaan orang ramai. Bila kita datang dalam keadaan lepas mandi, kita kalau dalam majlis orang ramai, kita datang, kita dah mandi, bersih, sikat rambut, pakaian yang baik-baik, kita ni orang yang mulia.
Kalau kita tak mandi, tak bersih muka, berdebu, bau daripada musafir, berdebu, pakaian kita berpasir-pasir, berdebu, wajah kita, rambut kusut, kita tiba-tiba masuk dalam keadaan majlis orang ramai. Itu dikira satu perbuatan hina. Kita tak sepatutnya bercampur dengan orang ramai kalau keadaan diri kita dalam keadaan macam itu. Jadi Allah Ta'ala gambarkan pada hari kiamat, dimuliakan orang-orang beriman dan dihinakan orang-orang kafir. Keadaan mereka sangat teruk. Walaupun kat dunia dulu seka, kat dunia dulu bintang filem, ya, movie star lah bagi Hollywood kan, semua cantik-cantik kan. Masa ke akhirat kalau kafir lah, keadaannya dalam keadaan hina, keadaan wajah mereka berdebu dan sebagainya. Okey, itu tafsiran yang disebut oleh para ulama. Saya ambil yang penting tadi lah, pandangan Ibnu Abbas dan sebagainya. Baik, ayat yang akhir sekali, ulaika humul kafaratul fajarah, ya, mereka itulah orang-orang kafir yang jahat ataupun orang-orang kafir yang derhaka. Penyebab yang menjadikan mereka itu mendapat balasan yang demikian adalah kerana mereka itu di dunia dulu, ya, humul ladzina kanu fid dunya kuffaran fujarah, ha, kerana mereka dulu masa kat dunia adalah orang-orang kafir yang berbuat jahat, fujar, ya, orang-orang yang buat jahat. Okey, la yubaluna ma fa'alu fiha min al-haram, mereka ni masih hidup kat dunia tak peduli pun tentang apa yang mereka buat, ha, berbentuk perkara-perkara yang haram. Fajazahumullahu bisu'i a'malihim yaumil qiyamah, lalu Allah Taala membalas mereka itu dengan seburuk amalan-amalan mereka, perbuatan mereka pada hari kiamat. Jadi kalau kita baca ayat ni bermula dengan Abasa tu, bermula dengan Nabi SAW berdakwah depan pemimpin Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, kemudian ditegur dengan sebab Nabi SAW tak layan Abdullah bin Ummi Maktum. Lepas tu Allah Ta'ala terangkan tentang kuasa dia, tentang nikmat dia, begini-begini. Lepas tu tentang hari kiamat. Jadi Allah Ta'ala ceritakan di hujung ayat ini bahawa orang-orang yang tidak mahu beriman, ya, akan mendapat balasan. Maka wahai Muhammad, sebab ayat ini cerita tentang Nabi, dalam berdakwah utamakan orang yang nak beriman, ha, kerana mereka itu adalah golongan yang dimuliakan Allah pada hari akhirat. Manakala orang-orang kafir yang jahat lagi derhaka, janganlah terlalu memuliakan mereka sehingga, kerana apa? Kerana mereka itu adalah golongan yang terhina pada hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang kita akan sambung pada surah yang baru, iaitu surah At-Takwir, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.